Oke guys, balik lagi bersama saya Arga Delano. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat akapela atau cara memisahkan vokal dari dengan musik dari sebuah lagu melalui sebuah website yang sangat mudah tentunya caranya. Oke, pertama-tama teman-teman pastikan sudah connect ke internet terlebih dahulu, mau di PC ataupun di laptopnya. Nah, setelah teman-teman udah connect ke internet, teman-teman tinggal buka saja browsernya. Saat di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Oke, setelah itu, kebetulan tadi saya sudah membuka websitenya, jadi websitenya itu namanya melody.ml, melody. Oke, untuk cara masuknya itu menggunakan email ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman masukin emailnya teman-teman ke sini. Oke, misalnya saya masukin email saya jogjamusik88@gmail.com. Oke. Nah. Jadi penampilannya seperti ini. Nah, di sini ada dua ini ya teman-teman ya. Di bagian sini ada vokal plus drum plus instrumen dan other, dan di sini ada vokal plus instrumental. Oke, saya akan jelaskan. Nah, untuk vokal, drum, instrumen, dan other ini maksudnya begini teman-teman. Jadi nanti dari lagu atau MP3 yang akan teman-teman ubah nanti masing-masing akan di-convert menjadi 4 bagian, yaitu 4 MP3 maksudnya, yaitu vokalnya sendiri, terus ada drumnya sendiri, ada instrumennya sendiri, dan ada other-nya. Other-nya itu mungkin bisa jadi pengiring-pengiring atau instrumen tambahan. Nah, kemudian yang untuk vokal dan instrumental, nah itu jika nanti teman-teman meng-convert MP3-nya nanti hasilnya cuma ada dua, yaitu vokal kosongnya ada aja sama musiknya aja. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk caranya gimana. Nah, kalau teman-teman udah masukin emailnya kayak gini, langsung teman-teman pilih pilih upload MP3 ya teman-teman ya. Pilih upload MP3, kemudian teman-teman pilih musik mana yang mau teman-teman ubah atau teman-teman buat jadi akapela. Nah, di sini saya menggunakan lagu Play Dead. Coba kita dengar dulu. Ini teman-teman bisa dengar sendiri ya, kalau ada musiknya itu masih ada vokal, ada drumnya, ada bassnya, dan lain-lainnya masih seperti yang aslinya teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah teman-teman pilih musiknya, teman-teman pilih klik dua kali atau nggak klik next, nanti langsung muncul proses uploading seperti ini. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini ada tulis upload, nanti sedang diproses sekarang. Nanti teman-teman tunggu saja prosesnya sampai selesai. Kalau teman-teman ini, saya coba pilih yang ini ya, vokal, drum, instrumen, dan other. Jadi nanti prosesnya lumayan lama, jadi teman-teman tunggu saja. Oke. Nanti sampai ada tulisan di sini, tulisannya download ya teman-teman. Teman-teman bisa tunggu aja seperti apa hasilnya. Oke teman-teman, di sini udah ada tulisan download ya teman-teman. Untuk lagunya yang tadi kita upload, kemudian teman-teman tinggal klik download. Nanti teman-teman tinggal klik download, terus di klik nanti ini muncul di sini downloadnya. Tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Jadi acaranya cuma simple seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman mau mencobanya di rumah atau di mana saja, mungkin selama ini bingung atau ribet, bisa coba dengan cara simple ini. Oke. Oke, setelah selesai di download, teman-teman tinggal buka aja. Kemudian teman-teman cek di folder downloadnya. Nanti bentuknya itu foldernya itu zip ya teman-teman ya. Foldernya zip, jadi teman-teman nanti bisa ekstrak dulu. Kalau ini udah diekstrak nanti ya. Di sini kan ada beberapa, ada 4 ya. Ada 4 MP3. Ada bass, ada drum, ada vokal, sama ada other. Oke. Coba pertama kita coba dengar
yang vokalnya dulu. Oke, ini hasil vokalnya ya teman-teman ya. Ini untuk bassnya kurang kedengerin teman-teman. Oke, kemudian di sini kita coba dengar drumnya. Oke, jadi cuma bunyi drumnya aja ya teman-teman, nggak ada bunyi vokal, nggak ada bunyi bass dan yang lain-lain. Coba ini kita adder. Oh, adder itu ini pengiring-pengiring kayak gini teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, caranya. Nanti teman-teman bisa bisa coba juga yang bagian sininya, vokal plus instrumentalnya. Jadi nanti hasilnya itu cuman ada vokal sama instrumennya aja. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri, caranya sama seperti tadi, masukin email, terus klik upload MP3 dan tinggal pilih aja lagu yang mana yang mau dibikin akapelanya. Oke, sedikit informasi teman-teman, ini caranya, ini juga bisa berlaku di HP ya teman-teman, di Android bisa juga. Jadi caranya sama juga teman-teman, masuk ke ini juga, browser di HP teman-teman, tinggal masukin websitenya ini, terus teman-teman upload seperti cara yang ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah tahu atau udah pernah pakai cara ini, mohon bantuannya untuk share ke teman-teman yang belum tahu, atau mungkin buat teman-teman yang selama ini belum tahu atau masih ribet cara bikin akapela itu gimana, teman-teman bisa share juga video ini ke teman-teman yang lainnya biar kita sama-sama tahu, sama-sama belajar. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like. Yang belum subscribe, jangan lupa klik dan aktifkan tombol loncengnya juga biar teman-teman tidak ketinggalan jika saya upload video-video terbaru.